Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Wen channel Pengaritan. Channel peternak tradisional, Bos, ternak wong desa Klubuk. Nah, pada kesempatan sore hari ini ya, Bos ya. Ini saya akan berbagi ilmu sak delumit mengenai masalah pakan kambing yang enggak dihabiskan ya, Bos ya. Tapi sebelumnya itu saya doakan dulu seperti biasa. Semoga Anda-anda sekalian sukses dan saya juga sukses. Ngono ya, Bos ya. Nah, ini Bos, masalah pakan yang enggak dihabiskan, Bos ya, seperti ini. Kita ngarit angel-angel ya, Bos ya. Loh, ini gamal kayak ini belum dimakan. Dan itu apa namanya? Sisa-sisa makanannya itu yang kecil juga mau makan sedikit-sedikit tapi malah banyak yang pating delongop seperti ini, Bos lo. Oh, malah dengek-dengek seperti ini. Nah, ini saya akan meracik ramuane, Bos, iki, Bos. Piye supaya wedhus-wedhus itu bisa memakan makanannya habis ludes ya, Bos ya. Yang disiapkan gula merah seperti tadi, lho, gula merah kita remet-remet, Bos. Kita wadahi nang teko ini, Bos. Diremet-remet seperti itu terus biar sampai ajur mumur. Itu, Bos, terus dikasih lagi namanya garam, Bos. Untuk perasanya ini, Bos. Diwei nguyah, Bos. Garam dapur itu, Bos. Sak cukupnya. Banyak juga enggak apa-apa, enggak mendemi gitu, Bos. Dipiurno ngono, Bos, dicampur. Ini untuk sementara saya juga enggak mengetok, Bos. Sirah saya delikkan biar tidak diguyu sama Leius sama Mas Budi Tom. Nah, iki. Wis pokoke kok ngiki, Bos, to. Uyah bloko lho, Bos. Uyah garam dicampurkan di situ, Bos. Garam dapur yang biasa dipakai untuk memasak mbok wedok ya, Bos ya. Ini saya membikinnya diam-diam, Bos. Nanti kalau ketahuan sama mbok wedok bisa diseneni, soalnya gula merah sama garamnya saya pakai untuk bikin ramuan. Ya, setelah itu, Bos, setelah selesai ya. Setelah selesai terus kita masukkan ke dalam gendul, Bos. Nah, gendul seperti ini kita masukkan. Pelan-pelan, Bos, ben ora kutah. Biar tidak tumpah. Masukkan sampai habis, Bos, pokoknya. Tadi masukkan atau dilebokkan itu, Bos, ke dalam gendul ya, Bos ya. Ya, setelah itu kita semprotkan ke kambingnya. Saya semprotkan ke pakan-pakan sisanya tadi sama ke kambing-kambingnya sisa nih, Bos, lho. Senengan, Bos, do pating melet-melet kok ngunun dilati. Semproti kabeh, Bos, pakan-pakan siso-siso itu disemproti lo. Setelah disemprot, Bos, lihat sendiri itu. Langsung dipangan neh, Bos. Orang ngapusi kok, Bos, iki ya, Bos. Tenan iki. Berdasarkan ilmu titen saya seperti itu, Bos. Pangan neh, Bos, wis mau wis ora gelem akhire dipangan neh lho. Ngarite angel-angel ya, Bos, disepelekno ora dipangan, nggregetno to, Bos. Ya, dipilih-pilih dulu, dicari yang mana yang kesemprot. Lahap lagi. Tadi nggak mau, sekarang dipakai rebutan lho, Bos. Geret, Rono, geret, Rene. Jan.
yang di ujung-ujung sana juga makan lagi itu. Simpel toh bos carane, gampang ya. Terima larutan gula abang, gula merah sama garam. Itu kita lihat lagi yang sebelah situ. Nah itu malah bonggol-bonggolnya dimakan lagi bos. Iku lho. Malan arep dilatih wong iki, Bos. Itu Bos, bekas batang yang sudah kering tadi, Bos, yang enggak dimakan. Sekarang dimakan lagi iku. Saya enggak ngapusi lho, Bos iki. Tenan iki, Bos iki. Ya, saya ingatkan lagi ya bos ya, yang baru menemukan channel saya, kalau senang ya didudul suceribene ini bos. Nah, orang seneng ya gak apa-apa dia biarkan ngono wae ya bos ya. Sing penting ben tambah pas sedulurane dalam hal berternak ya bos. Ini nanti sampai sore pas maghrib habis iki bos, ngeludis gak tersisa iki nggo, walaupun dipilih-pilih seperti ini. Saya cukup sekian ya bos ya, salah salah mohon maaf bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.